Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa'in istaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inni a'udhu bika an adhilla wa dhalla wa azilla wa zalla wa adhlima wa udlama wa ajala yujala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin nafidhakumullah, saudaraku mitra muslim yang insyaAllah selalu dijaga, dibimbing, diberi barakah sama Allah rabbil alamin. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah rabbil alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang luar biasa karunia-Nya mengalir dalam hidup ini tak pernah berhenti. Semestinya tak berhenti pula mengalir rasa syukur kita kepada Allah. Minimal alhamdulillah, Bapak Ibu afidhakumullah mitra muslim, tak boleh lepas dari lisan ini untuk selalu kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua tentu salam salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salam salawat yang kita ucapkan kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku mitra muslim hafizakumullah, melanjutkan kajian kita yang kita terinspirasi surat Az-Zariyat ayat 56 yang bisa kita gali spirit motivasinya, bahwa hidup kita itu ya untuk meningkatkan derajat kita sebagai sosok makhluk yang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang mulia ya, bahkan makhluk yang lebih mulia dari semua makhluk yang Allah ciptakan. Itu kalau menurut penafsiran laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kita ini makhluk yang mulia, makhluk yang amazing, luar biasa di sisi Allah Rabbul Alamin, jangan diturunkan derajat kita menjadi makhluk yang ya biasa-biasa saja dengan melabelkan atau dengan memiliki pemahaman hidup itu untuk makan, tidak. Tapi sebaliknya kita harus memberikan pemahaman mindset dalam hidup kita bahwa hidup untuk ibadah. Itulah motivasi yang bisa kita ambil dari surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah. Nah, kemarin kita sudah jelasin bahwa ibadah itu ada ibadah badaniyah saja seperti salat, ada ibadah maliyah saja seperti zakat gitu kan. Ada ibadah namanya menggabungkan dua-duanya. Yaitu ibadah badaniyah, yaitu yang membutuhkan modal fisik ya, dan juga ibadah maliyah yang membutuhkan modal uang ya. Nah, dari aspek ini contohnya adalah haji dan umrah. Maka dari aspek ini pula ya tidak bisa disamakan dong ibadah haji sama ibadah sholat meskipun podo-podo ibadah. Kan ada ustaz yang itu sama itu ibadah haji sama ibadah sholat, jadi biasa-biasa saja dalam berhaji, nggak bisa. Jadi ada feel, ada zauq yang berbeda, karena ada apa ya, karena memang ada aspek yang berbeda ya, karena haji itu ibadah yang menggabungkan dua modal sekaligus dalam diri manusia, yaitu modal badan, modal awak, modal fisik dan modal duit. Karena itu haji itu ya soroh, haji itu berat gitu kan. Namun beratnya haji ini akan terasa ringan, akan terasa enteng di badan, di hati kita kalau kita tahu ya, kelebihan-kelebihan dan keutamaannya. Di antara keutamaan haji itu adalah satu-satunya
amalan saleh, di antara zakat, puasa, sholat, ya. Kan ada haji. Ya. Di antara semua amalan-amalan itu, haji ini menempati rating pertama yang disamakan dengan jihad fi sabilillah, jihad kepada Allah Rabbul Alamin, perang kepada Allah Rabbul Alamin. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya, ya Rasulullah, nara afdalal amal al jihad. Kami tahu bahwa sebaik-baiknya amal adalah jihad. Afalan ujahid, apakah tidak ada perintah untuk kami ini untuk berjihad, kata Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Nabi, la, tidak. Walakinna afdalal jihad hajjun mabrur. Tetapi sebaik-baiknya jihad adalah haji mabrur. Bahkan dalam riwayat yang lain, al-ghazi fi sabilillah, kemudian wal hajju wal mu'tamiru wafdullah. Haji berperang di jalan Allah, haji dan berumrah itu wafdullah. Itu adalah dutanya Allah di muka bumi, itu wakil Allah di muka bumi, itu utusan Allah di muka bumi, itu brand ambassador Allah di muka bumi. Disejajarkan tiga amalan itu, jihad fi sabilillah, kemudian haji dan mu'tamir, yaitu orang yang berumrah. Ini menunjukkan kalau kita tahu kayak begitu, ibu bapak, ya meskipun haji itu berat, meskipun haji itu mahal, ya berat di awak, berat di kantong, gitu. Tetapi memang pahalanya sangat sangat besar, tuh, saudara. Sampai ini yang kemarin belum saya jelasin, sampai kita semua tahu, mitra muslim, hafizahumullah, Allah itu yanzilu ila sama'id dunya fi sulusil lail. Kita semua tahu bahwa Allah itu turun di langit dunia, turun ke langit dunia, itu fi sulusil lail, pada sepertiga malam akhir. Itu ma'ruf, itu populer hadisnya. Dan Allah turun pada sepertiga malam akhir dengannya. Makanya kenapa tahajud itu termasuk amalan yang juga luar biasa itu kan, karena itu ketika kita berkoneksi, berhubungan sama Allah di sepertiga malam, karena Allah lagi turun di situ dan memberikan, siapa yang mau minta istighfar akan diberi ampun, siapa yang mau minta ini akan dikasih sama Allah, itu kan ya, itu di sepertiga malam. Tapi khusus nanti di bulan haji, khusus nanti di inti haji, yaitu wukuf di Arafah, Allah turun di siang hari. Allah turun di siang hari, Mas Nasir. Wa amma wukufuka bi Arafah, kata Rasulullah. Adapun wukufmu di Arafah. Adapun wukufmu di Arafah. Fa inna Allah azza wa jalla yanzilu ila sama'id dunya fayubahi bihimul malaika. Saat wukufmu di Arafah, Allah turun. Sesungguhnya Allah turun di langit dunia, fayubahi, maka Allah membangga-banggakan bihimul malaika, mereka-mereka semua yang hadir di waktu wukuf di Arafah itu, kepada seluruh malaikat. Seraya Allah berkata kepada para malaikat sambil membanggakan orang yang lagi wukuf, jamaah haji yang lagi wukuf, dibanggakan di hadapan malaikat. Masih ingat kalau ada pertanyaan pekan yang lalu, bukankah malaikat bisa lebih baik daripada manusia? Coba perhatikan hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa manusia bisa lebih baik daripada malaikat. Buktinya apa? Allah membanggakan manusia yang lagi wukuf di Arafah saat itu, saat nanti, tanggal 9 Zulhijjah, kepada seluruh malaikat-malaikat. Seraya berkata, unzuru, perhatikan oleh kalian, wahai malaikat-malaikat. Wahai malaikat-malaikatku, haulai ibadi. Mereka semua adalah hamba-hambaku. Mereka semua adalah hamba-hambaku, ja'uni syu'san gubran, yang mereka datang kepadaku syu'san, kusut, capek, lelah, gubran, berdebu, enggak mandi. Ini memang luar biasa. Ja'uni syu'san gubran, min kulli fajjin amik, dari seluruh penjuru dunia, yarjuna rahmati, mereka berharap mendapatkan rahmatku di wukuf ini. Wa yakhafuna azabi, dan mereka takut dengan azabku. Wa lam yarawni, padahal mereka tidak pernah melihat diriku. Maka kata Allah lanjutan hadisnya, fa kaifa law ra'awni, bagaimana
andai mereka bisa melihat aku. Ini di hadapan malaikat. Seolah Allah ingin kasih tahu kepada para malaikat. Mereka itu loh, gak pernah melihat aku, tapi mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, datang ke sini, syuksan wa gubran, dalam kondisi kusut, dalam kondisi berdebu, capek, lelah, bercampur jadi satu, berkeringat, badan, bau, dan lain sebagainya. Syuksan wa gubran, hanya berharap rahmati, wa yakhawfuna azabi, takut terhadap azabku, walam yarauni, padahal mereka tidak melihat diriku. Bayangin, kata Allah kepada seluruh malaikat, fa kaifa rauni, bagaimana kalau mereka bisa melihat aku? Kalau malaikat bisa melihat Allah, takut sama Allah, mengharap cintanya Allah, wajar ibu-ibu, bapak-bapak, mitra muslim. Tapi kita tak pernah melihat Allah Rabbul Alamin, tak pernah yang kita melihat apa yang kita sembah, tapi kita benar-benar mengorbankan jiwa, mengorbankan badan, mengorbankan harta dalam kondisi kecapean, kelelahan, hanya untuk mengharap ridha, rahmat, dan takut terhadap azabnya. Ini menunjukkan betapa luar biasanya kelelahan, kecapean, saudaraku, hilang saat itu yang ada kenikmatan. Inilah yang saya maksud dalam tema kita, bahasa Jawanya, hajiku ketoani soro di awak, tapi sesungguhnya enteng di hati. Kalau kita tahu betapa luar biasanya fadilah keutamaan orang-orang yang berhaji, saudaraku, ikhwatadina fillahumullah. Nanti kita akan lanjut bagaimana supaya kita benar-benar merasa haji ini memang capek, lelah, tapi bisa enteng. Gimana cara selanjutnya? Insya Allah. Jadi ibu, siapa ibu? Bu Zaitun di Waru, oke, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zaitun, monggo. Agak keras suaranya, bisa ya? Saya 10 tahun yang lalu pernah coba haji, Pak Ustaz. Tapi kondisi saya sakit, pakai kursi roda, terus saya hampir tunanetra waktu itu. Terus di perjalanan itu sering tertidur, Pak Ustaz. Lepas juga sering tertidur, nyai, jalankan yang penting-penting tuh sering tertidur. Terus yang saya tanyakan, bagaimana dengan haji saya, Pak Ustaz? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu merasa kurang optimal gitu, saya kurang maksimal ketika berhaji karena kondisi sakit waktu itu. Terima kasih Bu Zaitun di Waru. Kita akan dijawab ya. Kita sapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodikun di Krian. Oke, silahkan. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sodikun. Gini ya, Ustaz. Ya. Haji itu kan butuh semangat. Kalau nggak ada semangat kan berarti tidak akan bisa, karena orang itu kalau kita tidak aja ibarat misal kalau kita itu punya anak kecil itu kan biasanya merawatnya itu kan susah ya kan, tapi karena tanggung jawab dan biasanya anak kecil itu kan lucu, itu kan bisa meringankan berhenti kita, gimana kita itu tidak akan berat tapi ringan karena terhibur. Apakah begitu? Jadi kalau diibaratkan kalau kita berhaji itu karena ada sebuah kerinduan dan ada sebuah kewajiban yang dimandu bersemangat sehingga di badan kita tapi hati kita itu semangat. Kalau diartikan dalam arti kita itu berjihad, berjihad kan berjubu-jubu, itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodikun di Krian, terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan melalui di WhatsApp di 08 553938. Terima kasih yang sudah masuk. Ini akan saya bacakan ya. Kita sapa telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Umi Maryam di Surabaya. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, monggo. Ini Ustaz, saya itu punya saudara ikut haji plus. Berangkat kurang 10 hari, suaminya meninggal. Lalu mau digantikan sama anaknya laki-laki. Enggak boleh Ustaz. Dia dimukrimkan dengan orang lain. Tapi ya alhamdulillah pulangnya tegar, enggak masalah. Terus yang kedua, apa saja yang membatalkan ibadah haji Ustaz selain tidak mengikuti hukum? Terima kasih, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maryam, terima kasih sudah bergabung. Ada dua tadi ya yang disampaikan. Berikutnya menelpon kita ke Jibes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Halim. Abdul Halim di Surabaya. Oke. Oh, sudah lama tidak dengar suara ini. Tidak sampaikan mohonin pun. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Halim, monggo. Iya. Nah, pernah saudara saya itu ya dari segi kan haji itu seperti yang saya sampaikan perlu modal, fisik, materi dan apa tadi. Lalu gini, saudara saya itu dari dalam hal materi biasa saja, tapi alhamdulillah beliau diterbitkan haji. Terus ada yang katakan gini, ya bincang-bincang itu. Ya masih gaji titi, masih duduk meiti sesuai haji, pasti haji, you know. Jadi saya berontak dalam hati. Asal saya ini, ya orang hajiku ya duduk modal, you know. Ya fisik, ya materi, you know. Cocok ngandang takdir, you know. Gak itu. Ya reus, Allah nakdir, no. Haji ya pasti haji, you know. Itu berontak dalam pikiran. Sebenarnya Ustaz, menurut Ustaz gimana? Yang terpenting itu niatkah atau doakah yang paling penting? Karena akal saya, akal istilah akal, kalau gak ada materi apa fisik sehat, materi dan lainnya, itu masa bisa ditakdirkan haji? Ataukah memang Allah itu dan gak Allah itu kalau haji pasti haji gitu Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Halim di Surabaya. Nanti kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini Ustaz ya. Setelah jeda ada Pak Sorikun, Bu Maryam, Pak Abdul Halim dan juga Ibu Zaitun di Waru dan mitra muslim yang menyapa melalui YouTube. Terima kasih di Bu Sri ya. Kemudian Bu Sakinah, ada Ibu Dina yang berdoa semoga kita dimudahkan berziarah ke Makkah Madinah. Kemudian Pak Heri di Krian ya, yang juga minta semangat, gimana caranya biar semangat berhaji sedangkan usia sudah hampir 50 tahun ya. Baik, terima kasih sudah bergabung, nanti akan dijawab Ustaz setelah jeda berikut ini. Baik, sebelum jeda ada banyak pertanyaan yang masuk, kita akan coba untuk jawab satu persatu saat Jun ya, dan juga mitra muslim ada saat ini menyimak. Assalamualaikum Indonesia, motivasi Qur'ani tentang haji itu ibadah yang berat di badan tapi ringan di hati. Tadi ada Bu Zaitun yang menyampaikan ketika ibadah haji ada beberapa yang tidak maksimal karena sakit, sehingga sering tertidur ya. Kemudian Pak Sodikun di Krian, haji itu perlu semangat nih, bagaimana orang berjihad juga perlu semangat agar terasa ringan. Umi Maryam tadi menyampaikan suami istri tapi kemudian tidak bisa berangkat bareng karena suaminya meninggal dunia, tidak bisa digantikan dengan anak, akhirnya dimahramkan ya dengan orang lain kemudian berangkat. Dan dia juga menanyakan apakah ada yang membatalkan ibadah haji selain tidak ikut hukum di Arafah. Ya, Pak Abdul Halim tadi menyampaikan yang penting itu doa saja atau ikhtiarnya Ustaz, karena ada yang menyampaikan ya wes kalau kita ditakdirkan Allah berangkat kita akan berangkat gitu, tapi nggak ada usaha gitu ya. Ya. Hanya mengandalkan ungkapan seperti itu. Silakan. Baik, yang pertama saya menjawab dari ibu tadi tentang merasa hajinya kurang optimal dan maksimal karena tadi ya mungkin atau saya salah tangkap karena kalau perjalanan tidur aja gitu kan ya,
atau gimana gitu. Tidak masalah Bunda. Maksudnya tidak masalah begini. Allah itu rahmah, Allah itu rahim, Allah itu maha kasih kepada kita. Allah tidak akan pernah memberatkan hambanya di luar batas kemampuan hambanya itu sendiri. Jadi Allah memberikan yang pokok-pokok saja. Yang penting rukun, wajibnya haji itu sudah dilaksanakan. Terutama rukunnya ya, terutama rukun haji itu kan yang ada 6 itu kan. Rukun haji yang ada 6. Seperti ihram, ya, seperti tawaf, ifadah, ya, termasuk wukuf di Arafah itu kan ya. Selama itu sudah terpenuhi, maka sudah sah tuh hajinya dengan haji. Cuman kadang-kadang kan masyarakat kita itu agak ragu itu, agak mamang gitu kan ya. Kepingin haji lagi karena haji kemarin itu kok kurang ilmu gitu kan ya. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Gitu. Tapi perlu diketahui Allah itu rahim, rahman, penuh kasih sayang terhadap diri kita. Insya Allah diterima, apalagi penuh dengan semangat dalam berhaji itu kan. Insya Allah Allah akan terima itu kan. Selama rukunnya terpenuhi gitu kan ya. Rukun haji itu puncaknya ya wukuf di Arafah. Gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua Pak Pak Sodikun ya, Pak Sodikun ya. Ya memang benar. Benar itu Pak Sodikun. Sesuatu itu akan benar-benar disemangati luar biasa. Kalau dia tahu ada fadilahnya, kalau dia tahu ada keutamaannya. Nah ini Mas Nasir, saya ingin mencoba atau menyampaikan sekaligus ingin mengajak kepada masyarakat semua, mitra muslim, lebih-lebih terkait dengan 10 awal Dzulhijjah yang sebentar lagi kita akan masuk itu kan. Coba perhatikan ada sebuah hadis yang luar biasa yang memberikan kita bersemangat untuk di 10 awal Dzulhijjah. Di situ Rasulullah Muhammad SAW dari Ibnu Abbas pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yani ayyam al-ashrah. "Ma min ayyam," kata Rasulullah Muhammad SAW, "tiada hari-hari yang amal soleh di dalam hari-hari itu jauh lebih dicintai di sisi Allah kecuali amal soleh di 10 awal Dzulhijjah." Qalu, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wa mal jihad fi sabilillah ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, amal jihad fi sabilillah. Wahai Nabi, bukankah jihad fi sabilillah adalah amalan yang paling dicintai di sisi Allah Rabbul Alamin? Nabi menjawab, walal jihad fi sabilillah. Tidak, jihad fi sabilillah tidak bisa mengalahkan amalan soleh di 10 awal Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali summa lam yarji min dalika bi syai', kecuali seseorang yang berjihad, keluar dari rumah, mengorbankan jiwa, mengorbankan hartanya, sumalam yarji min dalika bisyai, kemudian enggak balik lagi pulang. Artinya enggak balik lagi pulang, gugur di medan perang, mati syahid. Itu yang bisa menyamai amalan soleh di 10 awal Dzulhijjah. Artinya apa? Mitra muslim, jangan tinggalkan 10 awal Dzulhijjah ini yang akan kita lalui nanti ini. Dengan apa? Memperbanyak amal soleh. Karena ternyata amal soleh dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah, nilainya di sisi Allah itu seperti pahalanya mati syahid, saudara, tanpa perang. Luar biasa. Dan puncaknya 9 Dzulhijjah adalah wukuf di Arafah. Itulah saudaraku, orang yang berangkat haji itu luar biasa fadilahnya. Mendapatkan puncak dari 10 awal Dzulhijjah, yaitu berwukuf di Arafah. Bagi yang enggak berhaji, ada itu puncaknya 10 Dzulhijjah. Apa itu? Iraqutudzam, mengalirkan darah hewan-hewan kurban. Itu puncaknya. Karena itu saudaraku, ikhwatatina fillah, jangan tinggalkan 10 awal Dzulhijjah. Lebih-lebih yang paling berbahagia adalah itu orang-orang yang berangkat haji dan yang mau berkurban. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk jenengan semua. Pertanyaan yang kedua apa, Mas? Itu untuk yang kedua, Ustaz ya, dari Pak Sodikun. Oh, yang kedua, yang ketiga. Kemudian Umi Maryam tadi menanyakan tentang selain tidak ikut wukuf di Arafah, apakah ada hal lain yang membatalkan haji? Oh ya, yang membatalkan haji
ya banyak. Ya kalau tidak wukuf, ya namanya batal haji. Ya. Karena wukuf itu al-hajju Arafah, ya kan begitu Mas Nasir itu. Wah, haji itu ya wukuf di Arafah. Jadi kalau enggak melak wukuf, enggak usah ngapa-ngapain, batal itu. Makanya terkait nih mitra muslim, maaf ya kalau jenengan tidak sependapat sama saya. Ini sekarang lagi rame kan, betapa semangat orang berhaji, akhirnya semua jalur dipakai Mas, termasuk jalur ilegal. Seperti menggunakan visa di luar visa haji resmi. Visa haji resmi yang dikeluarkan pemerintah kan cuma dua, yaitu visa kuota reguler yang 40 hari itu yang dilaksanakan EU-nya oleh pemerintah sendiri, dan visa kuota khusus itu juga visa pemerintah tapi EU-nya adalah travel swasta gitu kan ya. Itu yang resmi. Ada lagi yang ketiga resmi tapi tidak dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tapi dikeluarkan oleh Saudi Arabia, yaitu namanya visa mujamalah atau biasa terkenal dengan visa apa? Furoda. Udah tiga visa itu. Di luar tiga visa ini, ya pemerintah Saudi, pemerintah Indonesia menganggap ilegal. Misalnya pakai visa ziarah, apalagi pakai visa umroh. Jadi kan kemarin ada berita 100 ribu orang yang umroh belum balik. Yang ketangkep sekitar 30, 40, 50 orang. Berarti kan sisanya masih ada di tanah haram untuk ikut haji dia. Ya secara hukum ya kita pakai hukum pertama kaidah logika saja. Kalau kita ini mengambil hak orang lain, di mana hukumnya? Kan begitu. Padahal itu kan 100.000, bayangin kota kita kan 241.000. Nanti bisa dicek ya pemirsa kalau saya salah. Itu kalau ternyata 100.000 masih ada di situ kan berarti ketambahan itu kan jadi kredit itu kan begitu. Terus yang kedua kan atiullaha wa ati rasulullah ulil amri minkum. Kita disuruh taat kepada aturan, taat kepada peraturan pemerintah kan begitu kan ya. Jadi makanya ya ada yang berpendapat bahwa haji yang tanpa visa resmi itu masuk kategori haji ilegal. Itu haji yang ya sah hajinya tapi berdosa. Karena haji ini sah berdosa berarti kan nggak mabrur. Wallahu a'lam. Itu ada telepon masuk Mas. Baik, sah tapi berdosa ya karena tadi melanggar aturan-aturan itu. Baik, mitra muslim. Siapa dulu nih sebutan kita ya? Assalamualaikum. Ibu suaranya kecil sekali. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa ini? Bu Erina. Gimana ibu? Halo. Salam. Ibu suaranya kurang terdengar ibu. Iya. Gak dengar. Baik, terima kasih Bu sudah bergabung Bu Elina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi beliau menyampaikan Ustaz, kenapa Allah mewajibkan orang-orang yang mampu ini untuk berhaji ya? Maksudnya atau tujuannya apa begitu ya? Kalau dibandingkan dengan sholat, mungkin zakat dan juga kewajiban-kewajiban yang lainnya. Nanti kita jawab setelah jeda. Terima kasih sudah bergabung dan mitra muslim kita lanjutkan di sesi berikutnya. Baik, ini sesi terakhir di Motivasi Qur'ani. Assalamualaikum Indonesia, mitra muslim. Sebelum jeda tadi ada Bu Erina di menanyakan tentang maksud Allah ya, mewajibkan orang yang mampu untuk berhaji. Kemudian sebelumnya lagi, tadi Pak Abdul Halim belum tempat kita jawab, Ustaz, tentang apakah hanya mengandalkan takdir saja dengan doa begitu atau ikhtiar yang utama agar kita bisa
dipanggil untuk melaksanakan haji. Ini juga ada pertanyaan lainnya dari WhatsApp ya, yang masuk ke 08 55 3938. Beliau menyampaikan, Bu Musawama, Ustaz, apakah Arafah itu ada batasnya ya? Hanya terbatas di kawasan gitu aja, atau mungkin bisa diperluas gitu ya? Terima kasih Bu Musawama. Dan juga ini berkaitan dengan puasa satu Zulhijjah, Ustaz, kalau bertepatan dengan hari Sabtu, apakah boleh juga puasa diawali di hari Sabtu, Pak Dedi di Bandar Lampung? Oke, satu pendapat terakhir ya, kita sapa. Assalamualaikum. Terputus. Kalau gitu kita jawab pertanyaannya Mas Pernyai, Ustaz ya. Silakan Ustaz. Jadi yang pertama tadi Ustaz apa? Pak siapa? Pak Nasir? Mas Nasir? Pak Halim. Yang menanyakan tentang apa mengandalkan takdir. Jangan. Takdir itu keyakinan. Takdir itu keyakinan yang ditancapkan di hati. Mengandalkan apa? Usaha dong. Mengandalkan apa? Doa. Dua ini yang enggak boleh dilepas. Tapi sebelum diangkat itu mungkin ada telepon sebelum dilanjutin. Atau baik, kita closing. Sama. Semoga enggak terputus lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aan di Surabaya. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Kim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu Ustaz menyampaikan bahwa Allah itu biasanya datang ke makhluknya yang nama manusia di sepertiga malam untuk melihat siapa-siapa yang meminta ini, meminta itu untuk kemudian nantinya akan digabungkan. Tapi khusus untuk yang di Arafah itu datang siang-siang Allah ke Arafah sana untuk membanggakan manusia di depan malaikat-malaikatnya. Ini loh, makhlukku yang baik gitu, atau dibanggakan bukan sama malaikat, ke malaikat-malaikat. Baik, yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana kalau orang yang misalnya karena sesuatu hal tidak bisa datang, tidak mampu untuk menjalani haji dan umrah ke sana, berarti tidak bisa dibanggakan oleh Allah kepada malaikatnya. Bagaimana jalan keluarnya? Katanya kok tidak bisa. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aan, terima kasih. Ya, sekalian nanti kita jawab bareng-bareng ya. Ustaz, silahkan nanti lanjut tadi. Jadi usaha dan apa namanya, usaha dan doa itulah yang harus kita andalkan, Pak Abdul Halim, gitu kan ya. Fa idza farota fansof. Kalau sudah selesai plan A, usaha plan B, lanjut. Usaha plan C, lanjut. Tapi, wa ila rabbika farghab, tetap berharap kepada Allah. Nah, buktinya, Rasulullah ada perang itu. Sampai sekian kali perang kan, Mas Nasir. Ya. Untuk Nabi sendiri yang ikut perang, sekitar 8 kali perang. Perang terjadi pada zaman Nabi sampai 20 lebih, 27 kalau tidak salah. Nanti bisa diluruskan kalau saya salah. Itu artinya apa? Ya, kalau mengandalkan takdir, sudahlah. Nabi kan tahu kapan dan kayak apa yang terjadi untuk masa depan Islam, gak usah perang. Itu artinya perang itu sendiri menjadi sebuah kaidah, menjadi sebuah dalil, buat usaha, usaha. Bukankah prosesi sa'i, sofa, marwah, marwah, sofa itu juga bagian daripada hikmah bahwa kita manusia harus usaha. Usaha itu dari bahasa Arabnya sa'iyun, ya kan, usaha. Itu dengan cara apa, berlari-lari kecil gitu kan ya, artinya nggak boleh diem gitu kan, tetap semangat gitu kan. Soal nanti takdirnya berbeda, nah itulah kita pasrahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Yang terpenting kita usaha dulu. Niat haji ya harus pakai usaha dong. Gimana cara niat haji dengan usaha? Karena makrunun bil amal. Bahwa yang namanya niat itu makrunatun bil amal, itu berbarengan dengan amal gitu kan ya. Bahwa ketika kita berniat, ya kita langsung beraktivitas pada waktu itu. Entah menabung, entah mendaftar, dan lain sebagainya, kan begini. Jadi kalau sudah menabung, kalau sudah mendaftar, seperti tadi pertanyaan, bagaimana suami meninggal dunia, itu kan, sekaligus saya jawab, itu kan, ya. Terus, ya itu secara kaidah agama, insya Allah sudah masuk kategori, ya, dapat pahala hajinya, karena sudah mendaftar. Terus digantikan oleh anak, karena anak nggak mau, gimana hukumnya dimahramkan? Istilah dimahramkan itu kan
sebenarnya di itu apa namanya administrasi saja untuk bisa memenuhi aturan yang ada di Mekah, karena di Mekah ini kan mazhabnya Imam Ahmad bin Hambali, Mas Nasir. Imam Ahmad memang tidak boleh ya, orang musafir perempuan sendirian itu Imam Ahmad nggak boleh karena harus ada mahramnya. Tapi jumhur kan membolehkan, termasuk kalangan Ashabu Syafi'i juga membolehkan selama ada apa ya istilah rafiqut-tariq, ya ada teman di jalanan itu yang memang al-amin, dapat dipercaya, terus perjalanan itu aman. Dan yang namanya haji itu kan nggak sendirian. Haji itu ada rombongan itu kan, dan aman, sentosa itu kan. Itu saudaraku ya, ya enggak apa-apa, udah sah itu hajinya, itu kan enggak ada masalah itu kan. Itu sering ditanyakan gimana hukumnya. Nanti bisa ditanyakan lebih dalam lagi ya, dalil-dalilnya, terus pendapat siapa yang membolehkan dan melarang oleh ustaz kita, guru kita, Ustaz Agung ya Cahyadi, yang beliau pakar di bidang fikih, terutama fikih haji. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga ada yang belum saya jawab tuh, Mas Nasir. Terakhir Bu Ani. Ya, tentang kewajiban haji, rahasianya gitu ya, Allah mewajibkan haji. Iya, kenapa Allah mewajibkan wajib bagi yang mampu kan begitu maksudnya. Ya untung Bu, begitu Allah ya. Kalau enggak ya susah kita. Semuanya. Iya, kalau untung ya. Kan itu kasih sayangnya Allah. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a. Untung ada man istata'a. Kalau enggak ada manis tato'ah, bagi siapa yang mampu, susah kita. Gimana? Kena dosa semua kita. Orang-orang yang enggak mampu dosa. Ya kan begitu kan ya. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu, selama masih bernyawa, wajib sholat itu. Selama masih bernyawa, wajib sholat. Kalau enggak ya disolatin. Berarti kan apa? Mati kan begitu. Jadi saudaraku ikhwatatina fidhahumullah, ibu, pak, ini bentuk kasih sayang Allah. Dan tadi sekali sebagai closing, buaan tadi, ada yang belum terjawab, Mas Nasir? Arafah tadi Ustaz ya? Oh ya, batasan Arafah itu ya, gak boleh di luar batas Arafah. Gak boleh di luar Arafah, gak boleh wukuf. Harus batasnya, luas Arafah itu, 12 km persegi gitu kan ya. 12 km persegi itu ya. Kok 12 km? 12 ribu apa? Nanti bisa dicek ya di searching itu kan ya. Saya agak lupa. Jadi artinya batasannya tuh nggak bisa melebar ya segitu. Iya. Sementara ini yang saya pahamin ijtihadnya para ulama nggak bisa. Beda dengan Mina ini. Karena Mina itu sempit, Mas. Kalau Mina itu sempit ya. Rasulullah itu ketika menyatakan Mina itu ma bainal jabalain. Mina itu di antara dua gunung yang kemudian gunungnya sekarang kan dibor menjadi terowongan Mu'asim itu. Nah, di balik gunung itulah kemudian sebenarnya itu ada lahan kosong. Nah, itu disebut Mina Jadid itu ya. Oh, semakin melebar itu sekarang sampai sudah menyentuh Muzdalifah. Itu kalau Mina itu kan. Kalau Mina itu seperti rahim. Terus berkembang. Nah, itu ada ijtihadnya para ulama keputusannya. Tapi kalau Arafah ini karena masih nampung karena luas banget tuh Arafah ini. Begitu. Jadi kalau orang ya wukuf di luar Arafah ya tidak sah. Tidak sah itu. Hajinya harus kembali lagi untuk tahun depan haji lagi kan begitu kan ya. Batal hajinya. Jadi oke, Ibu An tadi Ustaz. Ibu An itu tadi bagaimana yang tidak berhaji? Apakah tidak apa namanya? Tidak dibanggakan oleh Allah. Ya ada tuh amalan-amalan yang juga dibanggakan oleh Allah Rabbul Alamin. Banyak hadis-hadis yang berbicara itu. Tetapi khusus memang haji ini memang luar biasa. Di siang hari itu luar biasa. Itu bagaimana yang tidak berangkat haji ya? Nabung. Niat nabung. Insya Allah diberangkatkan sama Allah Rabbul Alamin. Allah itu kan tidak apa namanya. Allah itu memampukan yang dipanggil. Bukan apa namanya. Bukan memanggil yang apa istilah, ada istilah itu yang bagus itu dari Ustadz Hanan Nataki itu. Jadi Allah itu memampukan yang dipanggilnya. Kita kembalikan semua kepada Allah. Yang penting kita sudah usaha seperti yang diungkap oleh Pak Abdul Halim. Maka insya Allah saudara, Allah yang akan menggerakkannya, Allah yang akan mempercepatnya, Allah yang akan memampunya. Gak usah berpikir, suwe ki aku 40 tahun. Sudahlah, bismillah. Kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi untuk hari esok. Yang bisa kita lakukan adalah hari ini berniat haji, karena haji ini sungguh sangat luar biasa.
soro di badan, tapi sesungguhnya ringan. Kenapa? Karena fadilahnya luar biasa. Tidak ada fadilah yang lebih hebat daripada haji. Saudaraku, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimampukan oleh Allah untuk bisa ke Baitullah, diberi kemudahan oleh Allah untuk ziarah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ziarah Ka'bah al-Mukarramah. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini juga siaran terakhir ya, sebelum Ustaz juga akan berangkat haji insyaallah mitra muslim tanggal 10 Juni. Jangan lupa doa-doanya untuk pendengar nih Ustaz dan juga seluruh kru Radio Suara Muslim. Amin amin. Agar Allah berangkat haji, kemudian lancarkan juga haji Ustaz dan menjadi haji yang mabrur dan makbul. Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.